Akhir pekan lalu muncul berita yang mengejutkan publik, yaitu penusukan ulama Syekh Ali Jaber. Kini beredar narasi bahwa tersangka penusukan Syekh Ali Jaber berinisial AA sudah bebas bersyarat. Akun Facebook Iwan Hyanahan turut mengunggah sebuah foto berisi narasi tersebut pada 13 September 2020. Benarkah tersangka penusukan Syekh Ali Jaber sudah bebas bersyarat? Berdasarkan hasil penelusuran kami, faktanya AA kini sudah resmi ditahan. Dilansir detik.com, pria berinisial AA itu sudah resmi ditahan di Polresta Bandar Lampung. AA dijerat pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan yang menyebabkan seseorang mengalami luka-luka. Dilansir medcom.id, dari keterangan orang tua, pelaku mengidap gangguan jiwa sejak 2016. Kini, polisi tengah memeriksa kejiwaan pelaku untuk memastikan kebenaran informasi itu. Kesimpulannya, klaim bahwa tersangka penusukan Syekh Ali Jaber berinisial AA sudah bebas bersyarat adalah salah.